Oke bro, kami kedatangan subscriber yang bawa truk umplung ya. Ini buat para umplung mania. Barangkali mau dimodifikasi. Ini bisa untuk referensi ya. Modifnya agak lumayan cantik ini. Simple tapi lumayan oke. Yuk kita lihat suara knalpotnya bro. Oke bro, kita dengarkan suara dari brake ataupun knalpotnya. Nah, ini salah satu subscriber dari Brebes. Kebetulan ini dapat umplung untuk platnya dari Jogja, bro. Nah, ini platnya memang dari Jogja, tapi kebetulan yang punya ini orang Brebes, bro. Ini habis servis kaki-kaki ya, untuk kingpinnya habis diganti sama perbaikan transmisi. Nah, ini untuk modifikasinya seperti ini bro, untuk catnya dan juga cutting stikernya. Barangkali untuk teman-teman pencinta umplung mau dibikin seperti ini, bisa buat referensi ya bro ya. Ini juga bumpernya sudah hidrolik bro, bumper sudah hidrolik. Untuk biaya kisaran 2 juta setengah ataupun 3 juta. Ini bisa diangkat ya bro ya. Ini kancingnya kita lepas dulu. Ini bisa diangkat seperti ini bro. Lumayan cantik. Ini kalau keadaan pengen tinggi, bisa kita angkat seperti ini ya bro ya. Kita bisa turunkan lagi. Kita turunkan lagi ya bro ya, agar kelihatan deprok. Tinggal kita tekan aja, lalu kita kancing lagi bro. Nah, ini kalau kelihatan deprok seperti ini ya bro ya. Nah, untuk cutting stiker tinggal bisa dipilih lah ya, sesuka Anda. Strobo bisa kita lihat juga, lampu strobonya yang cantik. Ini nyalanya seperti ini bro. Mau dinyalakan dulu bro, tapi masih siang, mungkin nggak begitu kelihatan ya. Kalau malam itu lampu strobonya terang ya. Lagi dicari setrumnya dulu bro, nanti untuk lampunya belum ketemu karena ini pemiliknya juga lagi pulang dulu. Nah, ini untuk lampu strobonya bro. Nah, ini masih siang ya bro ya, jadi nggak begitu kelihatan, tapi kalau malam mungkin terang, bisa jelas lampu strobonya. Lumayan cantik ya bro ya, walaupun tua tapi kalau dimodif seperti ini ya bawahnya nggak malu-maluin lah ya, pede aja bro. Mesin juga oke, tadi suara knalpot sama brake-nya juga udah oke. Kita lihat untuk bumper samping, pakainya stainless. Ya, lumayan gaul bro.
tampak samping ya bro ya. Ini banyak tulisan-tulisan seperti ini. Biasa anak muda bro. Ini tampak belakang. Variasi dok peleknya seperti ini ya. Kalau dalaman kabinnya sederhana, backlighting nggak dipasang, cuma kasih cat aja. Untuk dalaman, karena yang punya ini anak muda, jadi ya seperti ini bro, acak-acakan tapi lumayan bersih juga ya. Ini pakai karpet juga. Ini untuk peleknya bro, variasi saja penutup pelek ya, biar kelihatan cantik. Kalau masalah mesin ya, karena umurnya udah tua nggak begitu halus, tapi yang penting aman. Kalau ini variasinya lumayan. Barangkali teman-teman mau dibikin seperti ini, mudah-mudahan bisa buat referensi ya bro ya. Bengkel kami lagi ada pasien mobil kecil-kecil bro. Ini ada Honda Jazz overhaul ya. Itu Picanto habis ganti kampas kopling. Dan Grand Max tadi habis ganti thermostat ya, yang kemarin videonya saya upload. Di situ ada odong-odong bermesin kijang, lagi servis karbunya. Ini videonya kita expose umplung saja bro ya, buat pecinta umplung mania. Ini umplungnya seperti ini ya. Kita mainkan knalpot lagi bro, ada yang pengen denger lagi katanya. Oke bro, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Walaupun hanya sekedar mengekspos umplung, tapi barangkali bisa untuk referensi teman-teman semua para pecinta mobil tua ya. Umplung menolak punah. Ini salah satu kreasi dari subscriber kita yang dari Rancahulu, Brebes, Jawa Tengah. Untuk nopolnya emang dari Jogja, tapi ini kepunyaannya orang Brebes ya. Oke bro, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like, komen, dan share tentunya, agar kami terus bersemangat menyajikan ataupun menghadirkan video-video yang bermanfaat tentunya tentang otomotif.
Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.